Halo adik-adik semua. Kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Dan di sini sudah ada satu buah soal, yaitu diketahui 19,91 ditambah 35,19. Ditanyakan hasil penjumlahannya. Baiklah, langsung saja kita kerjakan. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita akan menggunakan metode penjumlahan susun. Nah, syarat metode penjumlahan susun ini adalah kita harus meletakkan tanda koma lurus ke bawah. Nah, langsung saja kita kerjakan. Nah, yang pertama kita tulis 19,91. Nah, kemudian bilangan yang kedua kita letakkan di bawahnya, komanya kita sejajarkan, maka di sini kita tulis 35,19. Nah, setelah seperti ini tinggal kita jumlahkan. Nah, kita menjumlahkan dari belakang dulu. Baiklah, 1 ditambah 9 maka hasilnya adalah 10. Nah, 10 ini yang kita tulis adalah angka belakangnya, yaitu 0. Kemudian 1 kita letakkan di sini. Nah, kemudian 9 ditambah 1 ditambah 1 maka hasilnya adalah 11. Nah, 11 ini kita tulis angka belakangnya, itu kita tulis 1. Nah, jangan lupa nolnya komanya di sini. Nah, terus 1 ini yang tadi kita letakkan di atasnya seperti ini. Nah, 9 ditambah 5 sama dengan 14 ditambah 1 sama dengan 15. Nah, 15 ini yang kita tulis adalah angka belakangnya, yaitu kita tulis 5. Nah, angka yang depannya kita letakkan lagi di atas ini. Nah, 3 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, jadi jawaban dari 19,91 ditambah dengan 35,19 adalah 55,10. Nah, semoga video ini dapat membantu adik-adik semua ya. Terima kasih.